malam rekan-rekan. Kami tim Elang bergerak mengadakan kegiatan beberapa unsur dari Sabara, lalu lintas, serse intel narkoba dan Sabrimob berjalan patroli menyisir kota Semarang. Sasaran kita tetap premanisme, kejahatan jalanan, antisipasi pencurian kekerasan, curat, curat mod. Setelah kita mengadakan apel malam, kita perintahkan seluruh tim untuk mengadakan patroli menuju ke Kota Lama, Semarang. Kita patroli, bergerak, ada orang yang ternyata tahu kedatangan polisi langsung tancap gas. Kemudian kita kejar, kita berhentikan, kemudian kita periksa. DP, SIM. SIM itu yang Pak. SIM ada nggak SIM? Nggak ada, Pak. Hah? Kamu orang mana? Kasihnya, Pak. Hah? Kamu namamu siapa? Hah? Ternyata setelah kita adakan pemeriksaan, si wanita ini, pembonceng ini membawa barang yang mencurigakan. Yang kita tanyakan, katanya ini sebuah jimat. Apa ini? Jimat. Jimat, tak jimat-jimat. Siapa, Pak? Yang dimaksud dengan jimat itu katanya bisa dimanfaatkan, digunakan untuk keselamatan. Buat apa? Saya tanya buat apa? Buat keselamatan aja. Hah? Keselamatan aja. Lari, enggak lari, aduh. Emang dah nater motor. Ini jimat? Enggak. Oh enggak, ini baunya bener. Habis kasih minyak misik nih. Kayak apa? Misil. Baru kasih minyak misik. Kasihan. Kamu enggak pulang apa malam-malam? Ini mau pulang. Tergantung manusianya. Kalau orang sudah percaya ya hak dia. Coba ha, ha. Kamu minum apa? Kamu minum apa? Minum tunggang? Enggak. Apa? Ciu. Wah, ciu bener. Ciu. Kamu ngambil ya? Enggak, minum. Enggak, coba lihat. Kamu minum ciu berapa botol? Ada pemeriksaan terhadap laki-laki, ternyata dia tidak membawa sajam atau obat-obatan narkoba. Nah, kamu minum? Iya, Pak. Kenapa kamu mengendari kendaraan? Itu saya kan. Apa nggak takut jatuh? Bahaya. Membahayakan orang lain. Kamu sendiri dan orang lain. Apalagi motornya pajaknya mati. Tanpa plat nomor. Ternyata si pembonceng ini adalah istri dari temannya sendiri. Lagi siapa, Pak? Ini istri teman saya, Pak. Belum. Istri teman saya botol SMA. Kita tanyakan, kenapa kamu bersama dengan seorang perempuan ini? Oh, stres gitu loh, jangan putus. Bahasa Indonesia enggak? Orang ceweknya stres. Iya, saya stres. Ketengkar sama istrinya. Sampai suaminya. Suaminya, ya. Ikut saya beli minum itu tuh, Pak. Kita hantar. Iya. Menurut saya memang tidak pas seorang perempuan mengajak seorang laki-laki yang ternyata juga teman suaminya sendiri. Nah, suaminya apa dia tahu kan diajak? Tahu, Pak. Nah, kalau ketahuan gimana? Ya, resiko ya? Resiko tanggung jenengan ya? Dari suaminya enggak tahu. Nah, itu namanya ditikung, ya. Iya. Ono lagune. Ada lagu di pacarmu. Terus iya, teman suaminya kamu, tapi udah kamu apain belum? Sama sekali? Sama sekali, Pak. Setelah kita interogasi terhadap laki-laki tersebut membuat kami terkejut. Suka toh? Iya toh? Jelas aja. Iya, perasaannya kan ada. Saya lihat aja tangannya. Saya tangannya gini loh, lop gitu ya. Dan ternyata dia mempunyai perasaan cinta terhadap istri temannya sendiri. Berarti kamu tahu toh kalau siapa namanya istrinya itu ada galau-galau, kamu ya, pepet ya. Langsung. Bapak eh kali kalau katanya Pak. Oh, orang tuanya. Maksudnya gini apa? CS apa-apa. Oh, derek. Bapak eh istrinya itu. Menurut saya ulah daripada berdua ini sangat bahaya sekali apabila sampai ketahuan kepada suami perempuan tersebut. Berarti ngambil start ya? Enggak, Pak. Loh iya kok ya? Ini suaminya kerja apa, Dan?
kerjaan lain Pak sama. 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 Nah ini masih kerja atau ini? Iya. Sama start namanya. Kalau bahasa Jawanya kan nyolong start. Suaminya. Suaminya melaut ya. Istrinya di bawah. Ya, mendarat ya. Akhirnya kita himbau kepada mereka berdua untuk segera pulang. Akhirnya kita kembali melanjutkan menyisir ke Jalan Ronggowarsito. Di bawah jembatan layang ada dua orang yang minum bir. Kita datangi, kita periksa. KTP di KTP. Sim, mana KTP, Mei? Bukan di bawah. Di luar pelabuhan ini. Ini cepat-cepat dan sekarang nih. Sementara nggak apa kan Pak? Mana? Dan ada kita geladah menemukan sebuah jimat. Oh ini anu ya mantra ya ini? Oh, enggak lah Pak. Dan ini bahasa basi menali banang pantak paku tiang. Nah, ya kan buat mengapi dengan orang mana? Kalimantan. 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 Kalimantan mana? Kalimantan Barat. Terus Barat bisa Pak? Kami kan lagi menunggu kapal kan Pak. Ya itulah masalah jimat kan keyakinan. Orang tersebut dia percaya mau menggunakan bermanfaat itu hak mereka. Wah, jimat deh. Enggak, itu sudah babi. Babi. Dikasih mama aku. Apa ini? Jimat. Bukan, Pak. Dikasih apa? Mama aku. Ya apa orang namanya apa? Benteng babi. Babi, biar apa kamu? Biar enggak tenggelam di laut. Enggak. Babi juga tenggelam. Ternyata orang tersebut adalah anak buah kapal yang ingin refreshing di depan pelabuhan. Kami kan lagi menunggu kapal kan Pak. Kerja di sini tanya. Tapi tidak boleh juga minum di tengah jalan kayak itu. Betulnya refreshing itu kan boleh, hak asasi manusia. Tapi mereka berdua ini di pinggir jalan sambil minum, yang koran daerah tersebut itu sangat rawan sekali. Pulang, masuk kapal. Iya. Rencananya besok. Keluar. Besok pulangnya. Iya. Pak ya, sorry Pak ya. Iya. Kalau ada salah sama Pak ya. Iya, Pak, ya, Pak. Ya. Semuanya masih sekolah? Masih SD kok nih? Masih sekolah, ambil paket, mau jadi apa kalian? Luncur ke TKP, siap, 86.